Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri membuka secara langsung kegiatan pembekalan sekaligus penyerahan surat keputusan pembagian wilayah kerja penyuluh pertanian Kabupaten Barito Selatan kepada penyuluh pertanian lapangan. Bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan belum lama ini. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan pembekalan bagi seluruh penyuluh pertanian lapangan se-Kabupaten Barito Selatan. Bupati Barito Selatan Edi Raya Samsuri dalam arahannya mengharapkan penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang ada di daerah ini bisa menjadi ujung tombak bagi kelompok tani, sebab merekalah yang setiap waktu bersentuhan langsung dengan para petani di lapangan. Dan semoga mereka ini bisa menjadi sebagai ujung tombak sebagai kelompok tani yang ada di Kabupaten Barito Selatan untuk memberikan wawasan dan juga masukan agar pertanian di Kabupaten Barito Selatan ini bisa sukses sesuai dengan program kerja dan juga kegiatan yang ada di 2022 ini. Kami harapkan mereka lah sebagai ujung tombak petani yang ada di Barito Selatan agar kita bisa mencapai swasembada pangan yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Barito Selatan Ida Sapitri mengatakan, walaupun tahun lalu beberapa kelompok mengalami gagal panen akibat kondisi alam, namun para penyuluh tani di lapangan ini terus diberikan motivasi dan pembinaan dalam penguatan konstra tani, sehingga di tahun 2022 ini semua dapat berjalan seperti yang direncanakan dan mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga kawan-kawan tetap semangat melaksanakan di lapangan. Walaupun kondisi alam yang sudah beberapa kali mengakibatkan gagal panen, namun mereka tetap semangat melakukan pembinaan terhadap petani. Kedepan kita akan tetap melakukan penguatan di BPP kita sebagai konstra tani untuk mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dihadiri beberapa kepala SOPD, Camat Dusun Selatan dan Camat Dusun Utara, serta kepala OPT BPP Kecamatan Sekabupaten Barito Selatan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.